panggilan dari Aman 2. Panggilan dari Aman 2. Ohayo, Aman 2. Genki desu ka? Selamat pagi, Aman 1. Kami baik-baik saja. Keadaan di luar kota tak baik. Pencemaran udara teruk. Sama lah. Sekarang di kota pun teruk. Betul. Selainnya tak. Kita jangan buang masa. Aman 2. Mari sama-sama mencari punca pencemaran udara ini. Mari. Fizi, macam mana dengan pasukan peronda kita? Sekejap, Kapten. Aman 1! Masuk! Aman 2! Aman 2! 2-3 budak tengok kartun. Aman 1 dan 2 tak ada jawapan. Terasa Wasan! Tolong betulkan cepat! Kita orang nak pergi makan sekejap! Hai! Woi, Kapten! Pembakaran terbuka! Tengok tu. Inilah pujinya. Tak patut, tak patut. Ya lo, mana boleh bakar-bakar suka hati? Alam sekitar tercemar. Udara pun kotor. Nanti kita tak sihat, Ma. Kita mesti buat sesuatu. Aku setuju. Hati-hati!
Apa itu? Thank you.
Tante, saya takut. Apa nak takut? Atramai ribut kan ada. Orang ramai dalam bahaya. Kita mesti halang raksasa tu. Bangun! Bangun! Bangun!
angkasawan. Mana Terasa Wasan? Dah bersih dari pencemaran. Kita kena jaga bumi supaya bersih dari pencemaran. Mana? Akak ni macam raksasa. Nanti kita orang panggil Ultraman. Ha? Ultraman? Ha, panggillah. Ini nak lawan raksasa. Kan dah kena. Selagi bumi. Harus jangan bakar-bakar lagi. Habis basah. Lari, selamatkan diri. Hilang. Tidak dapat dikesan. Lokasi akhir, Kampung Durian Runtuh. Jadi Ultra Mary Boy. Dah. Weh, korang. Akulah Ultra Mary Boy. Apa gelap-gelap? Betul lah aku Ultra Man. Ultra Man siapa? Betul. Kita hapuskan dua raksasa ini dan selamatkan bumi.
Tentu. Oh, dua raksasa ya. Merajuk kot. Semalam kan kau tak bagi diorang jadi Ultramarine Boat? Tapi lepas tu kan semua dapat jadi. Huh? Apa tu? Entah. Mari pergi tengok. Mana? Benda tu? Oh, my God.
Ultramary Boy. Jumpa lagi. Ha. Baru balik. Kenapa lambat? Ha. Kau berdua pergi mana? Risau, Opa. Opa percaya tak? Kita orang tengok Ultramary Boy lawan dengan raksasa. Ha? Ha. Macam ni. Tak percaya. Tak habis-habis berangan. Ha, ambil ni. Dah tu. Pergi mandi. Salin baju. Macam belacan. Busuk. Opa percaya kan? Kan? Percaya. Wah, punya budak! Ha, ambil! Sini korang! Ai, dah tidur? Ultraman dah habis bateri lah tu. Ipin, selamat datang ke Ibu Pejabat DRF. Saya Terasawa, Agent DRF, Defense Rescue Force. Oh, dia tahu nama kita lah. Kami pasukan penjaga dan penyelamat bumi dari serangan raksasa. Ini raksasa. Ya, ini raksasa bayang. Kini sedang memburu bayang-bayang manusia di Kampung Durian Runtuh. Apa dengan bayang-bayang aku ni? Bayang-bayang manusia adalah sumber tenaganya. Raksasa akan menjadi besar dan bertambah kuat jika ia dapat menyerap lebih banyak bayang-bayang. Dahsyatnya. Tolong! Tolong! Upin, tengok! Raksasa ambil bayang-bayang akak. Akak pun jadi macam kawan-kawan kita hari tu. Entah-entah. Bayang-bayang diorang pun raksasa dah ambil. Kita kena bertindak segera. Betul. Panggillah Ultramary Boy. Dia je boleh lawan dan hapuskan raksasa. Betul. Tapi kita kena selamatkan dulu bayang-bayang semua. Jika tidak, mereka akan terhapus bersama raksasa. Ipin, bersedia. Kejayaan misi ini bergantung kepada kamu berdua. Hmm.
Mana kat sini? Kita percaya. Yeah. Bye.